Halo sobat BTG Channel, masih update seputar Spine Master 2023 dan berikut adalah untuk hasil semifinal Spine Master 2023 day kelima yang sudah selesai digelar hari ini. Berikut hasil selengkapnya. Sebelum dilanjut, jangan lupa like, comment, share, and subscribe saluran BTG Channel untuk mendapatkan info-info seputar berita olahraga. Hasil semifinal Spine Master 2023 hari ini. Hasil semifinal di sektor tunggal putra, wakil Jepang Kenta Nishimoto sukses lolos ke babak final setelah kalahkan wakil dari Prancis Thomas Junior Popov lewat pertandingan 3 game 21-10, 15-21, dan 23-21. Di babak final, Kenta Nishimoto akan menunggu pemenang antara Andreas Antonsen dari Denmark yang akan menghadapi rekan senegaranya Kanta Tsuneyama. Lanjut, untuk hasil semifinal di sektor ganda campuran, di mana wakil Denmark Mathias Christiansen, Alexandra Boye sukses raih tiket ke final setelah tuntaskan perlawanan wakil Inggris Gregory Miles, Ginny Moore lewat pertandingan 2 game langsung 21-12 dan 21-18. Mathias Christiansen, Alexandra Boye di babak final akan menghadapi ganda campuran Indonesia Praven Jordan Melati Deva Oktavianti yang berhasil kalahkan kompatriotnya Mathias Tiri Amelie Maglum lewat pertandingan 3 game 21-15, 22-24, dan 21-12. Ini merupakan final pertama Praven Jordan Melati Deva Oktavianti di tahun 2023. Selamat untuk Praven Jordan Melati Deva Oktavianti. Mudah-mudahan saja besok berhasil meraih gelar juara di Spine Master 2023. Jadwal pertandingan selanjutnya di babak semifinal untuk wakil Indonesia, di mana masih ada satu wakil Indonesia yang akan bertanding di babak semifinal, yaitu Gregoria Mariska Tunjung yang akan menghadapi wakil tuan rumah Carolina Marin. Pertandingan ini akan berlangsung pada jam ke-7 untuk head-to-head adalah 1-0 dan akan ditayangkan secara live oleh iNews TV. Oke teman-teman, itulah untuk hasil semifinal Spine Master 2023 hari ini di day kelima. Terima kasih sudah menonton video dari kami. Mudah-mudahan saja Gregoria Mariska Tunjung mampu meraih kemenangan dan lolos ke babak final. Dan jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe saluran BTG Channel. Matur nuwun.